الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد تنازير para imam, para EJK, tuan-tuan hadirin hadirat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ثم الحمد لله kita memuji muja Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah majlis ini supaya kita dapat dirahmati dan diberikan taufik dan hidayah insya-Allah dan memenangi syurga Allah nanti di akhirat. Tuan-tuan hadirin sekalian, saya mengambil sedikit masa untuk membuat tazkirah peringatan pesanan-pesanan berkaitan dengan agama kita, berkaitan dengan din kita dan berkaitan dengan akhirat kita. Pada kali ini saya akan berkongsi beberapa maklumat peringatan tentang betapa dunia ini penuh dengan godaan dan dugaan. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Sa'id bin Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripadanya Nabi telah bersabda, innad dunya hulwatun khadirah, sesungguhnya dunia ini penuh dengan kemanisan dan fresh, khadirah, hijau. Wa inna Allah muslifa wa inna Allah muslifakum muslaf mustakhlifakum fi fayanzuru kaifa ta'malun, dan Allah Taala telah mewakilkan kamu, menjadikan wakil khalifah kamu di dunia ini, maka perhatikanlah yang apa kamu akan kerjakan. Wattaqud dunya, dan bertakwalah kamu terhadap dunia ini. Wattaqun nisa, dan bertakwalah kamu tentang perempuan. Fa inna awwalu fitnati bani Israel kanat fin nisa, sesungguhnya fitnah yang terawal kepada bani Israel adalah melalui wanita. Tuan-tuan sekalian, dunia ini penuh dengan keseronokan, penuh dengan kesedapan, penuh dengan kecantikan, penuh dengan godaan. Digambarkan manis, digambarkan hijau, digambarkan sesuatu yang menyeronokkan. Tetapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, dia dengar dari Rasulullah SAW bersabda, ala inna dunya mal'una mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Ala inna dunya mal'una, ingatlah bahawa dunia ini semuanya mal'una, semuanya terkutuk, semuanya dapat laknat. Apa makna dapat laknat? Apa-apa terkutuk? Ba'udha min rahmatillah, jauh daripada rahmat Allah, jauh daripada kasihan belas Allah, jauh daripada pembelaan Allah. Kecuali kecuali zikrullah wa ma wala, kecualilah ingatan kepada Allah, zikrullah dan apa yang mengiringi peringatan tersebut ataupun zikrullah tersebut, zikir Allah. Wa aliman, orang alim, wa muta'alliman, dan orang yang belajar. Alim dan belajar ni dalam bab agama lah, dalam bab dunia itu dunia kita. Nah, semuanya dalam dunia ini mendapat laknat Allah kecuali orang yang dalam dirinya ada zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, dan apa yang mengiringi dengan ingat kepada Allah tersebut. Tuan-tuan sekalian,
kita seorang petani, kita akan dilaknat. Dalam dunia kita, kita seorang petani, kita akan dilaknat. Kecuali dalam pertanyaan kita itu, kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang petani ingat kepada Allah, maknanya dia akan menjaga hukum-hukum Allah. Dia akan menjaga halal haram, hukum-hukum Allah. Dia menegakkan kebenaran. Seorang petani tidak akan merosakkan environment, misalnya. Itu dia ingat kepada Allah. Seorang petani tidak menanam benda-benda yang haram, yang dilarang dari segi agama ataupun yang dilarang dari segi undang-undang. Seorang petani tidak mengambil hak orang. Tidak mengambil hak impit, sempadanlah, mencerobuh kawasan oranglah. Petani tapi kawasan laranganlah, merosak environmentlah, merampas tanah orang, petani. Jadi ini semuanya dilaknat kecuali kita menjaga hukum-hukum Allah. Sebagai penjawat awam, kita akan dilaknat kecuali kita berzikir Allah. Maknanya apa? Kita sebagai penjara awam, kita tidak curi tulang, kita tidak mengolah kalau tak ada bos, kita tidak buat klaim-klaim palsu, ini biasalah. Kita tidak mengambil hak orang, kita mentaati perintah-perintah ofis di samping perintah Allah lah yang utama tu. Kita sebagai seorang programer komputer, maka kita berzikrullah dalam program komputer kita. Misalnya kita ada komputer programmer, tidak buat virus-virus yang menghantar virus ini kepada merata-rata sehingga merosakkan, rugikan orang, menyusahkan orang dan sebagainya. Semuanya dunia ini akan terlaknat kecuali kita menjaga hak-hak dan batas-batas agama, batas-batas kemanusiaan, batas-batas sosial, batas-batas undang-undang negara, undang-undang tempatan, dan menjaga hak-hak kita sebagai seorang warga negara, sebagai hamba Allah dan sebagainya. Wa aliman, wa alim, wa muta'alliman. Kalau kita ta'alim, tak dapat tidak dapat mengajar, tidak dapat berceramah, muta'alliman, maka dia kena belajar. Naam. Allah menyebutkan sini dunia laknat. Dalam surah Al-Hadid ayat 57, Allah menceritakan tentang dunia. Apa dia dunia? Yang kita hidup hari ini, yang kita tengok hari ini, yang kita rasa hari ini, yang kita enjoy, yang kita bersonok-sonok dalam dunia ini. Apa? I'lamu, ketahuilah, innamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan di atas dunia ini la'ibun, permainan semata-mata. Walahun, dan senda gurau yang melalaikan. Lahun yang melalaikan. Wazinatun, dan perhiasan. Watafakhurum bainakum, dan yang bermegah-megah ataupun bermegah-megah di antara kamu. Watakathurun fil amwalil aulad, dan berbangga-bangga, berlumba-lumba mengumpul harta dan mengumpul anak pinak. Kama salil ghaithin, sepertilah hujan. A'jabal kuffara nabatuhu, yang mengkagumkan orang-orang kafir tentang tanaman-tanamannya. Thumma yahiju fatarahu masfarra, kemudian ia menjadi kering dan kamu lihat dia menjadi kuning. Thumma yakunu hutama, kemudian dia menjadi hancur. Wa fil akhirati azabun syadid, dan di akhirat nanti azab yang pedih. Wa maghfiratun minallah, dan juga di kalangan mereka akan mendapat keampunan dari Allah dan keredaannya. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'ul ghurur, kecuali kesenangan
tipuan belaka. Tuan-tuan sekalian, digambarkan hayatul dunia la'ibun. Bila saya renung ayat ini, memang tepat sekali tentang perkembangan kehidupan manusia ini Allah Ta'ala gambarkan dalam dunia ini. Nah, pertama disebut la'ibun. Apa makna la'ibun? Main-main. Tengok. Waktu kita kanak-kanak apa? Kesukaan mereka? Kesukaan kanak-kanak? Main. Apa-apa pun main je. Semua nak main. Walahun. Remaja sikit. Bersenda gurau ataupun melalaikan. Suruh belajar tak nak belajar. Suruh pergi sekolah tak nak pergi sekolah. Semua dah. Main depan pagi sampai petang. Yang melalaikan, yang melarakan depan pagi sampai petang. Wazinatun. Dan apabila mereka mencapai umur dewasa ataupun remaja, daripada kanak-kanak remaja, lepas tu wazinatun, kalau pemuda, pemudi, zina. Zina apa namanya? Berhias. Perhiasan, nak cantik, nak comel, nak segar. Itu je kehidupan. Berhabis duit, berhabis masa, berhabis sumber kewangan. Semua apa? Nak cantik, nak supaya orang dapat puji, nak pujian cantik, segar, pandai. Itu. Watafakhurun bainakum. Dan apabila mereka mencapai dewasa, watafakhurun, dan mereka bermegah-megah. Engkau kerja mana? Engkau kerja apa? Engkau berapa orang? Mana engkau kerja? Pejabat mana? Engkau dapat apa dah? Gaji berapa? Watafakhurun, bermegah-megah. Dan akhir sekali, watakathurun fil amwalil aulad, dan peringkat orang-orang dewasa ni, watakathurun, dan mereka berlumba-lumba untuk mengumpul harta dan anak pinak. Anak pinak ni bolehlah kata sokongan, dokongan, dan sebagainya. Main, melalaikan, berhias, lepas tu berlumba-lumba, bermegah-megah, dan dan berlumba-lumba mengumpul harta dan anak pinak, pangkat dan darjat dan sebagainya. Itulah kehidupan yang Allah Ta'ala sebutkan. Sebenarnya itulah apa, fasa peralihan dalam kehidupan kita. Satu masa kita rasa main itu penting, satu masa kita rasa persiasan itu penting, satu masa kita kata harta benda itu penting, satu masa kesihatan itu penting. Akhir sekali yang penting ialah akhirat kita, insyaAllah. Naam. Dan semua ini si Allah SWT adalah mainan belaka. Akan dikutuk, akan terkutuk, akan jauh dari rahmat Allah, kecuali orang-orang yang menjaga akan had-had dan menjaga hukum-hukum Allah SWT. Kalau kita kalau kita hidup tonggal langgar pun Allah tidak rugi satu sen pun. Allah tidak kurang tidak kurang kebesaran dan kekuasaan Allah. Oleh sebab itu Allah kata, kalaulah kalaulah dunia ini si Allah ada harga sebagai sayap nyamuk sekalipun, Allah Ta'ala mungkin tak bagi orang kafir minum. Lau kanatid dunya ta'dul indallahi janah ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbatama. Kalaulah ada harga dunia ini si Allah, walaupun sebesar sayap sebelah sayap nyamuk sekalipun, Allah tidak akan bagi minum kepada orang kafir. Tapi oleh kerana bagi Allah tidak ada apa nilai dunia ni bagi dia, semuanya milik dia, maka dia bagi semuanya. Tapi di akhirat besok kita akan terlaknat, kita akan jauh dari rahmat dia. Dan orang yang tidak mendapat rahmat Allah, maka jauh dia daripada syurga Allah. Mungkin dia dekat kepada neraka Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan rahmat Allah sekalian, untuk beri masa kepada nazir kita ada pengumuman, saya berhenti setakat ini dulu.
apa yang baik itu datang Allah, dan kalau ada sebarang kekurangan itu kekurangan saya, saya minta ampun dan maaf dari tuan-tuan dan puan-puan seterusnya beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.